Bagi menambah baik pengurusan bencana, pembangunan fasa kedua program ramalan dan amaran banjir PRAB akan dipercepat. Ini bagi membolehkan ramalan awal banjir lebih tepat dikeluarkan. Program kendalian Jabatan Pengairan dan Saliran itu meliputi 38 lembangan sungai utama seluruh negara. Bagi hebahan awal mengenai amaran banjir, penggunaan WhatsApp dan push notification merupakan antara kaedah terbaik dan terpantas yang boleh dilaksana. Penghasilan visual, simulasi dan infografik berkaitan juga perlu diberikan perhatian. Sementara komuniti yang berperanan sebagai first responder perlu diperkasa. Bagi penyediaan makanan kepada mangsa banjir pula, penggunaan teknologi retort ataupun makanan sedia dimakan, meals ready to eat, untuk diedarkan kepada mangsa banjir kerana kaedah pembungkusan tersebut lebih tahan lama